Oke, selamat jumpa dengan kami, Kaos Hijau. Kali ini saya akan mentester atau mengukur transistor pada gacun. Pada gacun yang transistornya di sini transistor FET. Nah, ini kita ukur aja yang masih baru. Di sini ada 14N50 di sini. 14N50 tuh. Kemudian ini ada W14NC50. Ini masih baru. Belum pernah saya pakai ini. Gacunnya coba kita lepas terus kita ukur. Ini gacunnya berbeda dengan gacun-gacun yang lama. Ini transistornya sudah memakai SMD resistornya. Dioda juga memakai SMD. Jadi mesinnya kelihatan sedikit di atas. Ini mungkin berbeda lagi dengan yang ini. Oh, ini sama teman. Kalau yang model lama kan, nah, ini model lama ini. Ini pakai 7N10, mungkin ampernya lebih dikit ini kan. Masih besaran yang pakai W ini. W14NC60. Kita lepas saja, nanti kita ukur, kita solder. Ya, sudah terlepas. Kemudian kita ukur di skala 10 ohm dan perhatikan di tester, kita taruh di tengah probe merahnya, kemudian kita tempel. Ya, berjalan seperti itu. Kemudian kita balik yang merah di pinggir, kemudian yang hitam di tengah. Ya, tidak bergerak. Kemudian yang hitam tempelin di sini, tempelin di sini teman. Kemudian hitam tempelkan lagi di tengah, dia akan bergerak. Nah, inilah ciri-ciri yang masih hidup teman. Nih. Ini nanti bisa hilang lagi kalau kita balik begini. Ini kita tempel di sini, udah nggak nyambung lagi. Jadi pertama, untuk mengetahui pad ini masih bagus, ini W14NC50. Ini sama dengan K2749. Sini. K2749. Ya. Ukurnya begini, dari tengah merah, kemudian hubungkan, dia bergerak. Ini kita lihat aja dulu nolnya di mana ini. Ini udah nol. Ini bergerak seperti itu. Kemudian merahnya dibalik, tidak bergerak. Namun kalau hitam ditempelkan di sini, kemudian kita tempelkan di sini, dia akan bergerak tuh. Ya, urutannya begitu teman. Oke, mudah-mudahan trik ini bermanfaat bagi teman-teman yang pemula. Biasanya gacun ini mati atau enggak transistornya, ternyata seperti itu mentesternya. Oke, sahabat Kaos Hijau, mudah-mudahan trik ini bermanfaat. Klik like, subscribe untuk mengikuti video-video kami. Dari kami Kaos Hijau, terima kasih.